Teng teng teng. Mama yang cakap kenapa muka ketat. Gambar Aisyah memang muka kat luar memang macam tu. Tiba. Hati hati baik. Eh tiba pula tunjuk. Kan? Oh, show the house. Yang ini muka ketat sebab tak dapat keluar ni. Keluar sebab aku dah janji orang nak pergi hantar tinted. Eh pergilah cepatlah. Nak hantar tinted kereta. Kan? Lepas tu nak ambil area, area yang dah siap cat tu. Itu nanti saya review kat korang eh. Area tu eh. Wajib bapa review eh. Tak. Kita share, kita bantu orang berniaga yang mana kerja bagus, apa puas hati, bapa buat review. Kadang-kadang saya sanggup buat video. Apa, mak nak minta tolong buat review mak punya susu kambing boleh? Tahu tak susu kambing Diana dah 5 tahun dia tak pernah review sekali pun. Itu kena tolong tu. Itu lain. Itu sebab kita satu rumah. Jadi bapa nak tengok kesungguhan mama. Okay, cerita pasal susu kambing ni. Diana just nak bagi tahu korang. Ada good news. Hari tu susu kambing punya stok yang botol ni memang habis licin. Okay, licin. Jangan sibuk. Okay, memang habis licin. So, dia dah keluarkan berbentuk dalam box macam ni untuk trial pack lah. Yang ini pun, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ikhlas ke tau ni? So, yang ini RM35. Alhamdulillah, ya Allah laju. Tapi orang still nak botol lagi, Pak. Maksudnya, Mama kena restock botol. So, siapa yang nak beli yang botol ni, kalau nak pre-order boleh. Insya Allah sebelum puasa sampai. Sebab orang nak puasa, diorang nak sahur, nak buka dengan susu kambing ni. Pak, Mama tak boleh kalau Mama nak bercakap apa tengok. Dah apa-apa buat lah. Bila orang nak try yang ini. Okay, susu ni dah ada restock. Okay. InsyaAllah dia akan sampai sebelum puasa. Kita cuba sebelum puasa. Tapi kalau korang nak yang ini memang ada stok lah. Ready stok. This one RM35 untuk 7 hari. Yang ini untuk sebulan RM60 sahaja. Lebih sebulan kadang-kadang. Okay. So kat sini kita tengok ada kurma, ada madu, ada sarang buruk, ada... Tengok ni, nampak tak dia punya hasil ni semua makanan sunnah. So, sorry bukan 5 tahun eh, dah 6 tahun dah susu ni, syukur Alhamdulillah, ya Allah. Banyak sangat dia punya benefit dia, banyak sangat manfaat, banyak sangat testimoni yang customer bagi kat Diana, ya Allah. Diana terharu sebenarnya, tapi Diana dengan susu ni Diana memanglah tak adalah promote betul-betul, tapi dia ada customer yang tersendiri. Maksudnya kalau orang tu dah pernah minum 6 tahun lepas, until now 6 tahun tu dia maintain dengan susu ni. Itu yang Diana macam terharu sangat. So Diana akan usahakan secepat mungkin yang botol ni sebelum puasa korang dapat. Sebab Diana faham bulan puasa orang nak kenyang, kan sayang? Orang nak bersahur, orang nak berbuka, kan? Lagi satu susu ni dia boleh tahan tahan lapar lah. Ni orang yang nak diet kan. So sebenarnya sesuai sangat bulan puasa. Sebab dia dah cukup dah makanan sunnah dekat susu ni. Okay, yang ni senang lah kalau nak buat travel kan. Nak travel ke, nak buka puasa kat luar ke apa ke. Yang ini memang. Dan jadinya untuk botol ni korang simpan kat rumah. Yang ni korang boleh bawa ke mana saja. Okay. So kalau nak tahu lebih detail apa khasiat dia, siapa yang boleh minum, korang tengok dekat IG DR Beauty Empire. Kat situ semua ada. Dah tulis dah apa saja kandungan dia ke, apa khasiat dia ke, siapa yang boleh minum. Laki perempuan boleh minum, 13 tahun ke atas, orang pregnant ke, orang sakit darah tinggi ke, kecemasan ke, dia tak ada apa. Sebab dia memang very natural. Dia just susu and makanan sunnah. Okay.